Tia Ricis berencana gunakan konsep berbeda ketika akad dan resepsi pernikahan. Akan melangsungkan pernikahan Teuku Ryan pada tanggal 12 November tahun 2021. Hal tersebut, ia umumkan setelah menggelar pengajian menjelang pernikahan yang digelar di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Untuk konsep pernikahan, Ria Ricis menjelaskan bahwa akad nikah dan resepsinya akan jauh berbeda. Semuanya itu sudah ia pikirkan dengan matang, agar momen spesialnya berkesan. Ricis karena emang anaknya out of the box ya, penuh dengan kreativitas. Jadi pengin sesuatu yang beda, bahkan dari siraman beda, pengajian beda. Siraman beda, akad beda, semua beda, jelas Ria Ricis. Beda konsep, perbedaan yang terlihat ada di pengiring pengantin perempuan dan laki-laki. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk membuat sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Dan yang membedakan bridesmaid-nya juga beda. Tamu-tamunya beda karena kan masih dalam waktu PPKM ini kan sangat membagi, sangat membatasi, tutur Ria Ricis. Kesan, untuk lebih detailnya, Ria Ricis enggan menceritakannya. Namun ia mengungkapkan jika acara pernikahannya akan penuh kesan untuknya. Konsepnya nanti hadualah kita bocorkan nanti. Kalau resepsinya tanggal 13 besoknya, mudah-mudahan ungkapnya.